اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي وقف والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الآية وقال أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالموت موئذا وقال شيخ الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه إذا أمرت مناكبي وأنا حاضر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هدوء إسلام. هدوء أبا. Kita bersama yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah lewat karomah beliau, lewat barokah yang Allah titipkan dalam diri beliau. Sampai detik ini, malam ini kita masih dikumpulkan di majelis yang sama. Sering saya sampaikan untuk mengikuti ajaran dari guru yang sama dengan amalan yang sama dan rasa yang sama, yaitu lewat takdir Allah melalui guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada Abah beserta seluruh keluarga besar Abah Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apa yang Abah rencanakan semoga disukseskan oleh Allah. Termasuk seluruh keluarga besar beliau, umi-uminya, para putra putri, mantu, cucu dan santri, baik yang masih di pondok maupun santri yang sudah keluar, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, guru-guru kita yang tadi telah memberikan mauidzoh hasanah kepada kita. Yang pertama, Abah Kiai Haji Muhammad Atim Nur Yasin Awe Al Kairo LC. Sekali. Kedua, yaitu Al Ustadz
Iqbal Muhammad Permana Sidik dari Bandung, yang juga hadir bersama kita Abah Dudung Berapa SPD Kebutuhan Berkuliah beliau merasa bisa dipendok yang senior, dan Alhamdulillah malam ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Juga guru dan orang tua kita bersama Abi Kiai Haji Muhammad Bakrul Razi Al-Ghazali, juga para imam manakib yang lainnya ya, yang dari Karawang, Purwakarta dan sekitarnya, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta saya kepada semuanya. Wabil khusus Sony Bulbet Pangersana Guru Ulang Sadayana Al-Ustad Jainabun Al-Fadil, tepuk tangan buat beliau beserta umminya dan seluruh keluarga besar beliau. Ya ummi, semoga dicatat doa Allah. Amin. Ya Rabbah. Malam ini adalah malam haul, baik haul Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an maupun haul orang tuanya beliau ya. Semoga yang dihaulkan senantiasa mendapat kucuran barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita yang hadir di tempat ini, semoga apapun yang kita hajatkan diwujudkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dulu rahimakumullah berbicara tentang keinginan, hajat dan cita-cita, tentu manusia di alam dunia mau lepas tina kahayang, betul? Kira-kira nu hadir kaya tempat aya nu hayang hasil maksud, aya nu hayang lancar usaha, hayang tentrem rumah tangga, hayang loba duit, hayang lunas barokah hutang. Alhamdulillah. Berarti anjir masih hidup. Sepanjang muka hutang berarti orang masih hidup. Dan nunggu semaut mah hutangnya di balayaran gue hidup. Tetapi Abah Yai sering membacakan sebuah kalimat setelah murokobah. Ilahi ilmu kabin ansuali. Ya, orang-orang mengkaji daripada bacaan dikir manaki buaya. Anu orang sambungkan sarang patwana Abah Yai. Ilahi duhai Allah Pangeran Abdi. Ilmu ka ari panguninga anjeun ya Allah. Ari ilmu anjeun ya Allah, kabin sesungguhna geus cukup ansuali dibanding jeung pamenta urang. Hartina sanajan urang teu menta oge, Allah mah geus apal kana naon anu aya dina hate urang. Sanajan urang teu ceurik oge, sanajan urang teu menta oge, Allah mah geus apal. Ilahi ilmuka kabir ansuali, maka ikbinin bihakil fatihati sualan gusti cukupkan abdi. Ikbini cukupkan abdi bihakil fatihati kuhak napatihah sualan karena rupa pamenta abdi. Hartina sanajan urang tecerik tementa, lamun guru ketika taboro hadiah maca patihah ceguru al-patihah urang miluan patihah, maka yakini naon pamenta urang bakal diijabah ku Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal. Maka Abah Yai ini sebahasa ketika rek pikir, ayo ikuti Abah.
Betul apa enggak? Abah sering, ayo ikuti Abah. Hartina berarti Abah dikir urang oge kudu dikir. Urang oge kudu dikir. Osok dalikir kabeh. No osok mah. No tunduh manya. Ayo. Kadang orang mah dina Fatihah asa rada hare-hare gitu nya. Imam bae Al-Fatihah billahi minasyaitan rahat eta teh urang ngiruan maca naon hiji doa Fatihah lamun kapungkur pangersana almarhum kita Imam sok maca dua Fatihah aya bahasa. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah syifaan liman qara'aha wa liman quri'at 'alaihi al-fasibain. Fatihah teh, zikir teh, wiridan teh bakal jadi sifa, bakal jadi obat, bakal jadi pitulung, bakal jadi karomah, bakal jadi mukjizat keur kajalma liman kajalma umum di dieu. Teu ditentukeun keur kiai, teu ditentukeun keur imam manaqib, teu ditentukeun keur santri, man umum rek saha wae jalmana. Rek lalaki rek awewe anu pegang atawa lindung aya nu pegang aya nu lindung alhamdulillah pegang jeung nu lindung sama-sama pemberian ti Gusti Allah subhanahu wa taala. Liman keur ka jalma umum rek lalaki rek awewe nu pegang atawa lento anu penghar atawa miskin anu bodas atawa hidup aya nu hidup aya anu cangkung atawa eta anu mancung atawa aya nu besek alhamdulillah geus urang mah alhamdulillah terus. Nah, sebabnya orang mah pesek hirup, tetangga orang mah mancung modal orang mah. Yang penting ada napasnya. Yang penting ada napasnya aja tuh. Berarti liman sawai jalmana, rek kiai, rek santri bahkan bajingan sekalipun anda duduk di majlis zikir mengikuti dan membaca Fatihah, syifaan eta Fatihah bakal jadi obat liman kajalma qoro'aha anu maca eta si jalma. Berarti lamun urang tu maca Fatihah tong nyalahkeun batur, tong nyalahkeun guru, tong nyalahkeun zikir ketika zikir mang tahun-tahun tapi atung ene atung tujuan di imah ah hayang barokah nak minta lancar usaha kalah kau bangkrut hayang lunas hutang kalah kau hayang ayem tentang rumah tangga kalah kau. Kenapa? Karena mungkin jawaban anak ayo iya bahasa simple ilahi ilmu kakabin ansuali ikbini bihakil Fatihah. Maka lamun urang hayang ijabah jeung karomah Allah diturunkan lewat Abah Yai maka hak Fatihah perlu ku urang dicumponan hiji ari hakna Fatihah mah dibaca di awal. Anu kadua Abah Yai memberikan sebuah isyarat kamu jangan hanya jadi pembaca ayat tapi belajarlah menjadi pelaku ya. Maka dari awal naon si hakna Fatihah yuk cumponan hakna Fatihah satu ketika bismillahirrahmanirrahim bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat jenengan Allah sibate Allah ar-rahmani kang mabari nikmat gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat sibate Allah ar-rahim kang mabari nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat poloko ngarti syukur untuk ajar bismillahi dengan menyebut asma'ne Allah maka Allah teh anu ar-rahman mabari
Arina nikmat gede di dunia jeung di akhirat. Hartina nikmat gede padahal nikmat kur hiji nu dilunkeun ka alam dunya. Kunaon disebut nikmat gede? Sabab nikmat nu diturunkeun ku Allah ka alam dunya mah eta dibikeuna lain ka jalma nu ahli ibadah hungkul tapi ahli haram jadah ge dibere nikmat ku Gusti Allah. Lain ahli taat hungkul, ahli maksiat ge dibere nikmat ku Gusti Allah. Tepilih kasih. Tentang bahasana lamun sholawat Abah Yai, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Naon si hakikat syamsun jeng badrun, matahari jeng bulan, lamun reknya angan teu pernah pilih kasih. Hayat tingali, sugan ketika bulan, waktuna datang, nyaman, milihan, mudikir, dicangan, wasiat, dipoekan, Allah. Betul apa enggak? Maka anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Inilah sosok guru dan orang tua kita bersama Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Di mana beliau tidak pernah pilih kasih dan pandang kasih. Siapapun jamaahnya, siapapun imamnya, siapapun yang datang ke tempat beliau, mau kiai, mau pejabat, bajingan sekalipun, di mata Abah Yai sama, sama-sama jamaah Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Lanjut. Ia anak-anak syamsun, Abah tidak pernah pandang bulu dan tidak pernah pilih kasih sama di mata beliau. Imam ketika salah dibentak, dimarahin. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ayo. Maka ini anta syamsun, anta badrun. Inilah rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika Allah berikan, tidak pernah pandang bulu dan tidak pernah pilih kasih. Maka ar-rahimi Allah anu maparinan nikmat alit di akhirat hungkul. Artina akhirat mah nu boga nikmat teh mung salakadar jalma anu maot mawa iman jeung Islam ihsan ka Gusti Allah. Sahajalma anu indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi jalma anu maot mawa iman jeung Islam kalimah thayyibah eta jalma maotna mawa nikmat anu bakal meunang nikmat engke di akhirat. Hartina dulur rahimakumullah keur urang hirup di alam dunya patua Abah yang sering disampaikan orang lempar batu balas dengan ini hakikat ar-rahman yo bihakil fatihah ya, supaya urang diijabah dibere manfaat dina zikir urang yo hak fatihah urang laksanakeun urang satu hak fatihah urang yen kahadean ngaduakeun tong kajalma anu yen jeung berbuat baik ka urang hungkul mampukah hatimu dengan terus ikhlas mendoakan kepada orang-orang yang membenci kepada kamu. Ini Abah Yai lo artinya yang sering disampaikan orang lempar batu balas dengan semiwa salinda iman Allah mada semiwa salinda iman Allah mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man lain benci jangan dibalas benci. Orang lain mencaci jangan balas mencaci. Orang lempar batu balas dengan roti. Itulah ajaran Abah Junaidi. Ari urang mah kadang-kadang jelema ngababet ku batu hayang mah ku aing balasna ku imah. Sok kadang nyen kahadean eus entong eta mah lain-lain kumpulan lain bagian urang.
lain babat urang-urang eta mah. Jadi inilah sebetulna yuk dulur rahimakumullah, Abah Yai mewanti-wanti dari zaman Cibitung mula. Beliau memfatwakan orang lempar batu balas dengan inilah haknya Fatihah Ar-Rahman. Allah memberikan nikmat dan rahman, memberikan abad kasih sayang bukan hanya terhadap orang yang iman, orang yang kafir sekalipun tetap Allah memberikan cinta dan kasih sayang. Maka hadirna urang di tempat ieu inilah kasih sayang ti Gusti Allah. Ti Gusti Allah. Maka dua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ari jenis puji anu opat, puji qodim ala qodim, qodim ala hadis, hadis ala qodim, hadis ala hadis. Jadi puji aya opat. Eta tetep kaguman Allah lain anu urang. Ketika urang dipuji ku batur, maka yakini eta pujian teh lain keur urang tapi kanggo Gusti Allah. Allah. Meunang urang dipuji, empek da batur nu muji, ngan titip urang nu teu meunang teh pujian. Jiga saur tadi pangasa adina Iqbal, kadang pan nyawa nama teu disebut. Ari aing mah disebutnya di dinya teh naon? Ieu berarti pujian. Ayo, jadi ketika apapun terjadi, maka gending supaya kieu. Lamun urang boga budak alus, pinter, calakan, omat, kolot nama, tong terlalu muji, sok lara aing. Kadang keurleutik nama budak teh getol, keurleutik nama pinter, keurleutik nama terus, tapi kadang-kadang jadi beda. Ieu teh disebut lara aing. Maka dina akhlakul lil banin dicarioskeun urang mah keur diri pribadi tong nyopanan diri. Misalkan manusia amai da mah saya Kyai Haji amai, nah eta sareng sukul adab. Kenapa? Keur diri pribadi mah biasa we, bahasa biasa urang. Nah, ieu unda usup bahasa. Nu kadua, ketika urang puji anu opat geus bisa ku urang dicumponan. Contoh salamet jeung teu salametna jelema bahkan nu ngurus alam dunya ieu teh. Aya nu ngurus alam dunya saha? Saha? Allah. Lamun ningal dina bahasa alhamdulillah ari jinis puji anu opat eta lillahi tangtu kagungan Allah. Sifatna Allah Rabbil alamina anu ngurus sakabeh, nu ngurus sakabeh alam teh puji anu opat nu kagungan Allah. Lewat puji ieu alam diurus. Mana manusia lamun geus bisa muji tatangkalan, manusia lamun geus bisa muji ka gunung, manusia lamun geus bisa saling menghargai jeung tatangkalan, manusia lamun geus bisa saling menghargai jeung ayeuna gunung, maka ieu gunung ieu alam dunya bakal terjaga stabilitasna. Tapi ketika manusia geus teu aya puji, gunung diurun dibeko umpama tangkal-tangkal nu garede anu resapan-resapan genangan air nyerep dina eta aya akarna geus dihancurkeun, maka tong nyalahkeun ketika terjadi erosi, gempa bumi dan lain sebagainya. Karena terkadang manusia geus teu bisa saling harga menghargai, teu bisa saling muji antara satu sama lain. Betul. Ya. Maka diurus. Kunaon jelema loba bertengkar, kunaon jelema loba pasea, bahkan tawuran, sabab puji hadis alal hadis tersaya. Mohon maaf, ketika orang memakai etika akhlak dina raga berkumpul berkeluarga bahkan bertetangga, ngaliwat ka tempat batur anu can wawu urang ngucapkeun punten dengan senyuman dengan ramah tamah, kira-kira batur sebelum maka urang. Oke, tapi ketika urang etika geus teu aya, lumpat jeung lempang hareupeun batur geul moke motor gamanya, geus tidak ada etika, maka jangan salahkan ketika orang lain benci kepada kita, bahkan teu salah lamun namu ka seseorang kadang-kadang dikarempesan mana, lamun teu aya etika. Hadis alal hadis, maka
terjaga na stabilitas keamanan ayana lingkungan bahkan alam dunia ieu lamun manusia geus nyumponan puji anu obat hartina puji teu dimiliki ku urang, puji urang disanggakeun ka Allah satu sama lain bisa saling hormat menghormati, maka di dinya Allah bakal memberikan maghfirah, ampunan, ijabah, bahkan tementa ge ka Allah bakal dibere ku Allah. Amin ya rabbal. Coba lamun urang mengikuti beliau Abah Yai, beliau lebih sering mendoakan jamaah ketimbang diri pribadi beliau. Betul apa enggak? Beliau lebih sering mendoakan santri daripada beliau sendiri dan keluarga. Tapi kenapa Allah memberikan lebih kepada beliau? Karena hakikat patia ini sudah merasuk menjadi apa? Jati diri Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ayo. Ar-Rahmanir-Rahim tadi teh Rahman sifat kanyaah urang ulah pilih kasih Ar-Rahim sifat kasih sayang Allah bakal dipikeun yakin ka jalma anu beriman ka Gusti Allah Maliki Yaumiddin Allah teh anu ngarajaan anu ngamiliki kana hari akhir hartina sing inget naon nu dilakukeun di alam dunya ayeuna engke bakal ditagih ku Allah di hadapan Allah di akhir perjalanan urang sadayana sabada alam kiamah alam ba'as alam mahsyar dikumpulkeun alam hisab alam mizan alam sirat di dinya urang sadayana parikun fil jannah wa parikun finnar yakini kalakuan urang di alam dunya ayeuna bakal nepi engke ka akhirat maka cai mulang cai balik cai ngocor cai mulang cai balik cai ngocor ka astana ayo cai mulang cai balik naon ari cai. Ari cai teh nya eta simbol kahirupan keur manusia da manusia hirup di alam dunya kabeh ge ngabutuhkeun cai. Hayo cerik cai getih cai kiih cai kesang cai bahkan manusia kekurangan cairan bisa dehidrasi kalau tidak tertolong bisa istir apa itu istir naon ayo dia cai mulang cai malik hartina hirup mah bakal mulang ka diri urang urang hayang dihargaan ku batur sing daek ngahargaan batur tak gitu weh ketika batur teu ngahargaan urang tong lo kaamek ka batur introspeksi balikeun ka diri oh berarti aya nu salah tina jiwa jeung langkah urang batur ayo karena hakikat sebuah dikir membersihkan hati mau bisa orang lempar batu balas dengan roti lamun urang teu bersih hate betul apa enggak ayo lamun dendam kesumat masih enak hate urang maka yang namanya lempar batu balas dengan roti tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun betul ayo maka ayo dulur iya cai mulang jelma maka bengke butuh kena cai nyian bala-bala make cai nyian comro make cai hari nyian gehu make cai nyian bata oge make cai nyian kenteng oge make cai nyian budak oge make cai cicing je paham ya make cai kabege maka cai mulang kelakuan urang kahirupan urang bakal mulang ka diri sorangan cai malik hartina hirup mah bakal malik kana diri pribadi moal kana diri batur lamun urang melak bonteng maka tangtu jadi bonteng melak bonteng jadi bonteng ari melak cabe jadi cabe melak goreng jadi goreng lamun melak hade jadi hade tapi sing ingat ketika orang melak hade nu pertama tumbuh bakal goreng contoh gil
lamun melak pare, saya sering contohkan ketika melak pare, nu pertama tumbuh pare heula apa jukut heula? Jukut. Urang melak pare, nu pertama tumbuh malain pare, tapi jukut. Nah ketika ayah jukut, kira-kira pare nanti babat atau jukut ambil awal kan? Jukut. Nah iya, urang geus istiqomah, hayang lancar usaha, hayang lunas hutang, hayang akur rumah tangga, tapi kadang-kadang nu terjadi usaha bangkrut, hutang gede. Jika nu rumah maka ketika terjadi semacam eta, tatangga kadang ngajauhan, mitoha kadang narewa, dulur kadang ayeuna benci, bener banget. Melak hade pertama tumbuh teh lain hade anu kabimili, tapi ternyata semacam eta. Nah, bagaikan melak pare, lain pare anu kuning babat, cukup na bersihan, pare na urus, engke oge suatu saat urang bakal manen karena eta mau pelakan urang. Maka ketika istiqomah aya masalah, lain istiqomah anu dieureunan. Itulah, maka masalahna nu kurang diomegeun, lamun aya kalakuan nu salah na diomegeun istiqomah na rumati, maka suatu saat urang bakal memetik tanah kana naon nu ditanam urang ka istiqomah urang. Amin. Ya Robbal. Ya Robbal. Maka cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astana. Tah. Ustaz Jainabun wengi ayeuna ngaholkeun janten ramana. Maka ieu teh ngaduakeun ka almarhum supaya doa urang nyampe ka anjeunna dengan sebab putrana ngimaman dikir manaki pecinta Baye Junaedi Al-Baghdadi, pecinta Syekh Qadir Al-Jailani. Semoga sesuai dengan janji beliau, akhudhu bi yadi kullama hayya wa mayyitan. Sawai jalmana anu cinta ka kaula, mengikuti ajaran kaula, akhudhu bi yadi kaula anu bakal ngagandeng kulengeun kaula langsung, hayya wa mayyitan, keur hirup maupun geus maot eta jalma. Maka semoga ramana sidikat teh dilebutkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka mungka Gusti wungkul na'budu, abdi ibadah. Hartina mikiran urang, sholat urang, ibadah urang, tancapkan sebuah keyakinan ilahi anta. Hartina bukan berarti jalma ibadah kata pekum, tidak. Kadang badana di masjid, badan di tempat dikiran, mengikuti kiaina, dan kadang hati atau ke Allah. Mikiran hutang, lisingan, emo, Astagfirullahaladzim li abi wa ummi batur brongil wa astagfirullahaladzim mata hutang loba pisu astagfirullahaladzim mana duit kamu bisa itu lagi itu astagfirullah loba bayaran astag ya Allah Gusti. Nah, ieu teh disebut urang teu ibadah ka Allah. Da anu nepi ibadah teh rasa lain ieu. Da ari biwir mah biwir anu dipake ngucapkeun bahasa lapan ibadah, mohon maaf. Geus asup kana jam kerdong mah bakal hancur ku bilatung. Betul. Berapa teh ya? Bakal dipusti-pusti badan, kurang bodas pakai pemutih siang dan malam. Kayak bodas gitu. Ayah nggak suka pakai pemutih ayah. Bagus baik, ayah gua duit mampe. Alus, blowing be. Oh teh dicek tuh minyak. Mampet gua duit mah gitu. Malam udah di bodasan, tombol tahu gua jembung nah gitu. Ini ulah bongan bodas, ayo bohong hidung, lemon hidung. Lain rek nyebutan lain kade. Hartina kieu, badan nu dipusti-pusti kurang, tapi ketika geus asup ka alam kubur mah
beak kubilatu mana nolepita Allah hatek narasana ibadah ge zikir ge kitu iya kana budu ngungkul ka Allah abdi ibadah ibadah teh lain saala kadar lisanna tapi usahakeun ibadah jeung rasa. Betul banda dari kurang rasa mah teu ngeunah tong boro-boro ibadah nyeun budak oge urasaan mah tuh ayo aramek rindu ke aramek rasana Allah kira-kira mesra abanda hot abanda boro-boro ambar empek usia ngos itu pandai usia buru-buru ayo kenapa karena Allah ibadah ke Allah begitu inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah tidak akan pernah melihat rupamu. Kulis bodas mancung mohon ditinggali benghar berilmu tidak kiai sekalipun tidak walakin Allah yang turu ila kulubikum tetapi bakal ditinggali ku Allah hati urang ketika ibadah mengungkul ka Gusti ya ilahi ilmu kakabin ansuali ikbini Gusti cukup ben abdi di hakil patiatiku hakna patia sualan naon rupa pamenta bisa aja diucap cukup ben ku Gusti cukup urang ketika hadoroh ngikuti sabada hadoroh pulang pengajian hak patia sok laksanakeun urang jeung tatangga sing alalakur jeung babaturan sing alakur sing alakur ulah ieu mah saling polo saling gasak saling gesek saling gosok ayo kadang-kadang gitu geus pengajian ku pengajianna saya sering sampaikan tatangga diomongkeun babaturan diomongkeun tuh saya teh molor wae jeung ngaji mah ge. Atawa panitia nah aing mah panitia teh teu ceum biasana samona ge teu mahi. Uras. Tah ieu puter di mana-mana kadang. Ya mohon maaf, anjeun datang ka pengajian leungitkeun rasa eta. Naon sababna ketika teka bagian saya mulai salah panitia salah siang guna untuk dahulu lah di imah ayo udunan untuk manete ngusah panitia diomongkan ayo no gitu kita ngomong gak yang ayah pasti oleh tapi ayah jadi gak sangka ayah memang lain gak siang mencapa juri bukut orangnya. Ayo, 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 ayo. Ia hak napati ayo. Hak napati hak urang-urang benerkan. Ikuti terus ikuti. Maka balik iya kana mudu wa iya kana sa'in nyuhungkan pitulung gen mungsala kadar kagusti. Kagusti. Ulah salian ka Allah gitu. Maka gini, berzikirlah wahai insan, kalau hidup ingin aman, aman nyaman bukan urusan Allah lah yang menentukan. Walau masih punya jabatan atau sudah jadi mantan, biar kopral biar letnan, kalau iman pasti aman. Biar korban pemecatan gara-gara kesemutan digebukin pakai rotan itu kasus kejahatan. Walau banyak perdebatan, walau banyak pertentangan, walau banyak permusuhan, tingkatkanlah keimanan lewat dikir, lewat dikir. Kalau anda mana iman, jangan cepat tumbuh sanan, apalagi lari ke hutan. Kalau anda masuk hutan, bisa-bisa kesurupan, karena di dalamnya hutan banyak setan gentayangan, banyak setan, banyak setan. Kita kalau setan masuk insan dia bisa kesurupan, dia bisa kesurupan, dia bisa kesurupan. Artinya berzikirlah wahai insan kalau hidup ingin aman. Ketika urang hayang aman, lain aman tina begal, aman tina syirik, aman tina bidik, jauh jauh jahil, kaniaya, sum'ah,
maka berzikir ke Gusti Allah. Tapi setelah berzikir, yakini aman, nyaman, bukan urusan Allah lah yang menentukan. Jangan diyakini anjir lancar usaha lunas hutangku sebab zikir anjir. Tetap yakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Bahkan biar kopral, biar letnan, kalau iman pasti aman. Hartina yang berzikir ka Gusti Allah bukan hanya untuk kiai, bukan hanya untuk santri, kalangan biasa, kopral, letnan, apapun dan siapapun, ketika berzikir hatinya ka Gusti Allah, maka dia akan diberi ketenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ini, biar korban pemecatan gara-gara kesemutan digebukin pakai rotan, itu kasus kejahatan. Kunaon jamaah sok main hakim sendiri, sok sanajan eta jamaah teh bener-bener berdosa, eta jamaah teh bener-bener maling, tapi keur urang mah negara Republik Indonesia apalagi yang punya undang-undang, ada yang berwenang di dalamnya. Kalau orang sudah zikir kepada Allah, tidak akan berani main hakim sendiri, main bunuh orang saja. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, tetap itu kasus kejahatan. Maka bagi orang yang berzikir, ketika melihat orang pemabuk, penjudi, pelacur, pencina sekalipun, tidak akan pernah menanam kebencian di hatinya. Karena mengajarkan apa? Kiai Junaidi Al-Baghdadi, selalu tebarkan cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, maka dulu rahimahku iya karena abudu wa iya karena sa'in. Maka cintadi biar korban pemecatan itu kasus kejahatan, walau banyak perdebatan, walau banyak pertentangan, walau banyak permusuhan, tingkatkanlah keimanan lewat dikir. Biarpun sekali kita dibenci di kampung kita, dibenci di keluarga kita, banyak yang memusuhi kita, tetap kita tingkatkanlah keimanan lewat dikir. Tapi titip, kalau anda iman jangan cepat tumbuh sanang, apalagi lari ke hutan. Kenapa? Lamun geus manak iman cetari ge imbal, sing madep mantep netep ka Gusti Allah. Iya, jangan cepat tumbuh sanang, hasil jeung teu hasilna aya pamaksudan Muhammad tak ngeureungkeun kana mana. Kiban apalagi lari ke hutan hatina boga masalah, boga pangabutuh, tong lari kasalian di Allah. Iya maksudna alhamdulillah. Maka iya karena budu wa iya karena sa'in. Maka jadinya ayat doa ihdinas siratal mustaqim. Gusti tuluhkeun ka abdi sadayana siratal mustaqim, karena jalan anu jejer benernya eta dinul Islam, agama anu diridhoi ku Allah lewat ajaran-ajaran guru-guru urang, termasuk zikir manaqib lewat guru dan orang tua kita bersama Abah Haji Junaidi Al-Baghdadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, salat juga jalan. Jadi jalan anu jejeng lurus teh adalah jalan-jalan anu parantos dibikeun alladzina an'amta 'alaihim, jalma-jalma anu dipapaya nikmat ku Gusti Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tanpa dibere bebendung ku Allah. Walau tadi yang tanpa disesatkan ku Gusti Allah. Semoga dengan mengikuti guru dan orang tua kita bersama Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita senantiasa diberi rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistiqomahkan bukan hanya badan tapi hati kita diistiqomahkan ku Gusti Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Semoga apa yang kita ajarkan dikabul ku Gusti Allah. Oke, demikianlah berita malam kali ini. Saya Jari Mikati bersama kru yang bertugas di studio 1 Gubernur Jakarta mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan bertemu di acara dan gelombang yang sama. Nanti pulang selamat istirahat dengan indah, mimpi dengan kuntilanak. Baju jumpa jatuh berayu dadah. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mendatangkan barokah pada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbi.